asal saya bukan dari Tulungagung. Saya berasal dari Malang. Saya berkewarganegaraan Indonesia. Saya bekerja di Hong Kong dan selama 4 hari ini saya viral, ya saya yang bersuamikan orang yang menurut Anda bukan orang yang baik atau orang buruk. Artis Mandarin boten, Mas. Saya serius loh ya. Oh, cah Malang. Iya, saya orang Malang, Mas. Saya sudah dari kemarin-kemarin ingin mengklarifikasi video saya yang sudah menyebar. Mas, kayaknya video nih, privasi ya sayangnya. Saya bukan orang baik, saya orang yang sangat-sangat berdosa dan saya tahu salah saya di mana di video itu. Saya juga bukan orang yang lari dari tanggung jawab dan tolong untuk ini saya mohon untuk saya juga sudah menelpon Mas Happy yang membawa-bawa orang tua saya. Saya minta tolong, saya cuma ingin memberitahu dia tolong jangan, Kak, saya tidak menyuruh menghapus video saya. Saya hanya menyuruh tolong jangan membawa-bawa nama orang tua saya. Bukan nama orang tua saya benar-benar nama atau Suparmi, Suparman atau Katijan atau apalah, bukan. Saya hanya memberitahu dia tolong jangan membawa-bawa nama orang tua saya, dan orang tua saya tahu siapa dia. Dia adalah suami saya. Dan saat video itu saya buat, itu bukan video, itu adalah siaran langsung yang berdurasikan 43 menit. Maaf, berdurasikan 43 menit. Oh ya, 43 menit. Dan itu ada seseorang yang mungkin merasa sakit hati dengan saya. Saya sering tidak mengubah siapapun yang inbox dengan saya karena saya menghargai pasangan saya. Jadi saya saat itu mungkin maaf untuk warga negara Indonesia semuanya, dimanapun di Hong Kong, dimanapun saya minta maaf. Saya juga orang Indonesia, saya masih berkeluarga negaraan Indonesia dan saya bukan berniat menjelek-jelekkan orang Indonesia atau bumi pertiwi kita sendiri. Saya tidak merasa malu atau apapun karena saya hanya menegaskan saya bukan orang baik, saya orang kotor, saya orang berdosa. Tapi saya mempertanggungjawabkan, saya bukan juga di sini juga bukan orang yang kumpul kebo. Itu adalah suami saya. Jadi tolong Anda, maaf semua orang Indonesia, seluruh Indonesia atau seluruh bumi pertiwi kita lah maksudnya. Orang-orang di bumi pertiwi kita Indonesia, dan saya juga maaf membawa-bawa agama. Saya tidak bermaksud apapun, saya hanya ingin mengatakan kayak Bangla Buri Mongga kui sing joko ning kene, Mas. Bangjun Cece Indo ning kene tuh. Bangjun Batu Cece Indo di sini, dia pekerja di sini. Mereka baik, Pak. Mereka baik tuh kan. Mereka baik, mereka sopan. Di sini, Mas, semua kita tergantung itu orangnya mau nakal enggaknya. Mas ya, maaf ya. Maaf banget. Semua orang itu sama. Dari negara manapun itu sama. Kebanyakan saya Anda tidak mengerti. Orang di negara manapun juga kok. Ya. Indonesia. Di sini banyak orang Indonesia yang di Singapura atau di Malaysia atau dimanapun yang bersuamikan orang-orang seperti suami saya, berkewarganegaraan. Saya bukan, maaf Mas, saya bukan orang yang tidak bertanggung jawab atas video saya. Saya mempertanggungjawabkan video saya. Saya mengklarifikasi video saya. Di situ berdurasikan 43 menit, sekali lagi 43 menit, dan di situ ada seseorang yang merasa sakit hati dengan saya mungkin. Jadi saya tidak mau mengatakan itu siapa.
privasi atau apapun. Saya tahu siapa yang menyebarkan. Jadi saya cuma ya terima kasih. Terima kasih saja. Saya ada apa namanya ya? Makanya itu, Mas. Saya cuma tidak ingin orang membeda-bedakan. Kita semua berasal dari tanah sama. Saya juga bukan bermaksud agama kita. Saya cuma menjelaskan di situ orang-orang seperti mereka juga beragama. Siapapun mempunyai agama, ada Buddha, ada Kristen, Kristiani lah, apapun itu, ada apa, ada Islam lah, apa namanya ya. Saya bukan lonte, Mas, sekali lagi saya bukan lonte. Itu suami saya. Itu suami saya. Dan saya bukan lonte, Mas. Saya tegaskan, saya bukan orang yang baik. Tapi saya bertanggung jawab. Itu suami saya. Saya di sini tidak kebo-kebo. Dan untuk enggak bisa. Nah, saya tahu di mana kesalahan saya, waktu itu mungkin saya sedang saya merasa marah dengan seseorang yang menjelek-jelekkan suami saya. Dan apakah saya salah jika suami saya dijelek-jelekkan? Kan tidak. Kan seorang istri baiknya seorang istri kalau suaminya dijelek-jelekkan itu seperti apa? Saya sekali lagi, saya bukan orang baik. Saya orang yang berdosa. Jadi tapi saya mempertanggungjawabkan itu suami saya. Seperti itu, Mas. Jadi kita, aku enggak takut, Mas, meskipun Mas ngomong seperti apa, cuman tolong jangan membawa-bawa nama orang tua, karena saya tidak mau itu bukan video, Mbak atau Mas. Itu siaran langsung yang diedit dengan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Itu berdurasi 43 menit dan diedit sedemikian rupa terus didramatisir. Di situ ada seseorang yang menjelekkan suami saya lupa namanya. Menjelekkan suami saya, dia sering inbox saya, sering sekali telepon saya, inbox saya, tapi saya tidak menggubris atau apapun. Bukan. Saya bukan orang Indonesia yang lupa kulit. Seorang yang kacang-kacangnya kacang lupa kulit. Bukan, saya masih berkeluarga negara Indonesia. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan agama Islam. Saya juga tidak bermaksud menjelek-jelekkan bumi pertiwi saya sendiri. Saya masih orang Indonesia dan saya di sini membuat video karena saya bertanggung jawab atas video saya. Saya bukan orang yang lari dari tanggung jawab saya dengan video tersebut. Mungkin ada seseorang yang lari dari tanggung jawab memotong video tersebut sedemikian rupa dan membuat video tersebut didramatisir lah. Kayak gitu, Mas. Jadi saya menerima semua caci makian Anda karena saya menerima suami saya sedemikian rupa suami saya. Mungkin sekarang orangnya enggak ada. Terima kasih atas semua komentar-komentar Anda. Warga-negara Indonesia, saya juga warga-negara Indonesia. Maaf karena saya membuat video tersebut dan maaf juga karena saya membawa-bawa nama Indonesia atau membawa-bawa agama kita, agama Islam. Maaf. Dan saya bertanggung jawab di sini seperti apa yang saya lakukan di video tersebut. Saya bertanggung jawab. Anda bilang najis gak apa-apa, Mas. Karena maaf ya mas, saya adalah suami, adalah istri orang. Jadi kalau bilang Anda bilang saya najis, nggak apa-apa, Mas.
apa-apa mas, saya menerima karena saya dan anda bukan muridnya.